kalau kita fokus amatin, ya biasanya dapat. Oke, ini sekedar tambahan saja bahwa segala sesuatu kita harus fokus dan harus cepat menguasai lingkungan. Kalau kita ingin menjadikan parekraf ini berkembang di Sumatera Selatan. Baik, ya. Bicara masalah konsep pariwisata, tidak banyak, saya langsung singkat saja. Kalau kita menginginkan destinasi wisata itu berkembang dengan baik, mungkin Ibu Titi tahu, ada tiga hal yang kita kenal dengan 3A. 3A bahkan 3A plus 2P. Pertama apa? Kita harus sediakan dulu amenitas. Hotel, restoran, toko souvenir, fasilitas yang lainnya. Ya itu dulu kita siapkan. Apa? Ini akan memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi para wisatawan yang datang berkunjung ke daerah kita. Hari ini, saya mengajak kita semua fokus supaya apa yang disampaikan oleh para pembicara, para narasumber, bisa sampai dan informasi tersampaikan. Sedikit saya minta waktu, 20 detik. Tolong kita fokus dengan gambar ini. Fokus dengan gambar ini, saya hitung sampai 20. Fokuskan perhatian, nanti ada pertanyaannya. Oke, siap? Fokus. Mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20. Pertanyaannya, ada berapa orang yang ada lihat? 2, 3, belakang, 1, ibu, 3. Yang lain, ini ilustrasi orang ya, bukan bagian ya. Saya, menggambar orang. Enggak kelihatan? Enggak kelihatan. Oke. Okay. Ada lagi? 2. Oke, okay, saya kasih lagi 10 detik. Perhatikan fokus, oke? Okay? Secara simbolik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada beliau yang telah Bang Desa Wisata Burai, Kabupaten Bandera, Sumatera Selatan. Protokol CHSE-nya. Baik, dengan kursinya masing-masing tidak perlu berpindah. Baik, baik, terima kasih kepada para kita akan bersiap untuk